Halo, selamat siang. Apa kabar teman-teman trader semua? Hari ini Smart Trader akan membahas tentang flat limit. Kita punya dua type of flat limit. Kita akan membahas tentang flat limit tersebut. Nah, di sini ada contoh pertama. Kita bicara flat limit untuk sell semua dulu ya. Anda kan di sini ada support, harga naik. Nah, saat support itu tercipta, pasti juga dia menciptakan yang disebut sebagai swap line. Saya ambil swap line di sini. Yang kita bicarakan adalah tipe dari flat limit. Tipe pertama seperti ini. Saat dia break atau engulf, dia langsung retrace saat itu juga. Tetapi setelah itu dia langsung lanjutkan penurunan lagi ke bawah. Yang mana flat limitnya? Flat limitnya di sini, ya. Ini flat limitnya. Ini flat limitnya. Ini yang tipe pertama. FL tipe 1. Jadi begitu dia break out, setelah break dia retrace, lalu lanjut turun, dan momentum kuat. Ya, setelah break di sini dia lanjut turun dan momentumnya sangat kuat. Ini tipe pertama. Biasanya di zona ini resiko cenderung lebih kecil. Di zona ini, atau saya bilang di type 1, risiko cenderung lebih kecil. Risikonya lebih kecil. Nanti saya kasih contohnya juga. Oke. Lalu kita ke type 2. Kita ke tipe yang kedua. Biasanya seperti ini. Saat dia ciptakan sebuah support, harga naik. Nah, setelah dia fix ada support, dia naik. Kita kasih tanda dulu di area supportnya. Seperti ini. Yang terjadi di sana adalah seperti ini. Teman-teman harus lihat engulf. Engulfnya agak jauh, breakoutnya agak jauh.
di gulfnya agak jauh atau breakoutnya biasanya agak jauh. Lalu dia retest ke atas. Oke, kita punya patokan support di area ini. Di sini terjadi break. Tetapi retrace jauh, break tetapi retrace-nya jauh. Break-nya di mana? Di sini. Break-nya di sini ya. Saya kasih tanda di situ. Nah, situ breaknya. Tapi retrace jauh. Nah, setelah itu baru harga tersebut lari lagi ke bawah. Seperti ini. Sesuai dengan momentum turunnya. Teman-teman tahu di manakah flag limitnya? Limitnya di area ini, area besar ini. Ini juga flag limitnya. Biasanya jika ketemu dengan flag limit yang besar seperti ini, FL besar. Jika kita bertemu dengan FL besar, yang harus kita lakukan pertama-tama kita lihat swap line. Di mana swap line? Kita lihat swap line, atau kita bisa lihat, kita cari yang disebut decision point. Di mana swap line? Ini swap line. Biru ini adalah swap line. Ini swap line. Oke. Decision point biasanya ada di area sini. Sini cari DP di sini. Ya. Jadi garis di dalam kotak hitam ini saya kasih warna. Warna pink ya, pink. Coba kita lihat yang warna pink. Oke. Nah, yang berwarna pink adalah FL-nya. FL-nya adalah zone pink.
dan limitnya adalah zona pink. Nah, jika kita bertemu dengan level besar yang harus kita lakukan, kita lihat swap line, kita cari yang disebut dengan decision point. Jadi kita enternya nanti di area sini. Di swap line bisa. Resistance, support. Support. Menjadi resistance. Sama juga di sini support. Yang akan menjadi resisten di area ini. Sama juga saat nanti dia retest ke sini. Harga akan turun. Jadi ada flag limit yang seperti nomor 1 dan ada flag limit yang seperti nomor 2. Teman-teman harus mengerti dan bisa kategorikan ini masuk kategori yang mana. Kita coba lihat. Nah, di sini kita punya support. Warna merah. Di sini kita punya support. Support yang kebetulan ada 2, 1, 2. Support tersebut di break. Breaknya pertama di sini. Kedua, dia break di sini. Dua kali break. Satu kali break, dua kali break. Dan ini flag limitnya cukup besar dari break sampai ke retrace. Ini flag limitnya. Ini kita bicara yang tip 2 FL. FL tipe 2. Nah, karena ini berkaitan dengan apa? Resiko. Kita berkaitan dengan resiko. Jika kita pakai full of flag dari sini sampai ke bawah ini. Oke, saya ambil ini aja. Kalau kita ambil dari sini sampai dengan sini, ya. Itu kita ada resiko sekitar 100 poin. Kembali lagi ke sini. Kalau kita bertemu dengan FL besar, kita harus lakukan lagi. Kita lihat swap line. Kedua, kita cari yang disebut dengan decision point. Ya, kita cari adalah swap line. Swap line kita sudah punya dua. Kita punya dua swap line. Yang pertama ini. Ini swap line pertama. Saya kasih garis putus-putus panjang. Nah, ini swap line pertama, ini swap line kedua. Saya kasih di sini tulisannya. Swap line satu. Di sini. Swap line ke kedua. Yes. Anda mau entry dari mana? Swap line pertama atau swap line kedua? Itu kembali lagi ke teman-teman. Teman-teman trader semua. Saya nggak bisa pastikan di mana.
Tapi kalau saya biasanya sih ambil resiko paling kecil ya di area swipe line pertama, kedua. Karena dari sini ke sini saya hanya punya resiko sekitar 33 poin. Saya hanya punya resiko 33 poin. Dan setelah flag ini tercipta, misal teman-teman entry di sini, kita cek ke kanan. Entry di sini pun masih bisa. Dan misalnya ini stop loss ya. Ini SL line. Garis SL. Ya, ini garis stop loss. Teman-teman bisa entry di sini atau entry di sini ya. Jadi kadang-kadang di channel saya sering kasih dua zone seperti ini ya. Ya ini karena ini ada dua tempat buat kita entry, swap line 1 dan swap line 2. Atau biasanya Quasimodo pun saya kasih seperti itu karena bahu kirinya ada perbedaan jarak. Ini adalah flag limit ya, ini flag limitnya. Harapan saya teman-teman cukup bisa memahami pola ini. Ini ada di Kanada Yen yang barusan terjadi kemarin, swap line. Oke, kita lihat gold. Oke, gold kita ambil chart baru saja. Hari ini buat YouTube kemarin yang analisa mingguan. Nah, oke, di sini ya teman-teman, kita cari, untuk cari flag limit yang kita lakukan adalah kita cari support yang di break, support yang di break, cari lagi support lagi yang di break. Nah, kita punya di sini adalah FL. Ya. Support di sini di sebelah kiri di break, lalu dia retrace, di break lagi, retrace lagi, baru dia turun. Drop base drop. FL adalah drop base drop atau rally base rally. Tetapi tidak semua drop base drop atau rally base rally adalah flag limit. Karena kita harus tahu di mana support dan resistance yang di break juga. Oke, kita lihat. Saat flag limit ini terbentuk, ini saya tulis ya di sini. FL tipe pertama. Ya, FL tipe pertama. Begitu break, retrace langsung bablas kembali ke bawah. Teman-teman bisa lihat. Support di break, retrace lalu dia langsung ke bawah lagi. Ya. Ini FL tipe pertama. Resikonya cenderung lebih kecil. Teman-teman bisa lihat. Entry-nya kita di 1928 untuk gold ya, dan resikonya kita hanya di resistennya 1935, hanya sekitar 7 poin resikonya. Apa yang terjadi saat harga retes masuk, turun, masuk lagi dua kali, ambil order, turun lagi, naik lagi, baru dia mulai lower low, retrace,
lower low lagi, retrace lagi. Nah, jadi teman-teman saat harga sudah ada di area zona supply atau demand, memang sering terjadi retest berkali-kali seperti ini. Kadang-kadang zero float, kadang-kadang seperti itu. Teman-teman harus punya money management sendiri dan harus punya pola sendiri buat trading, biar semakin paham dan ngerti bagaimana harus menyikapi harga yang seperti itu. Nah, di sini ada yang type 2 support di sini, di break, retrace ke atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini yang tipe kedua. Flag limitnya sebesar ini. Jika kita ketemu dengan yang sebesar ini, kita perlu lihat swap line. Kita naikkan. Nah, ke sini. Di good, semua ada contohnya ini. FL tipe pertama dan ini FL tipe ke 2. Semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat, jadi teman-teman bisa memahami dengan baik. Teman-teman konsen di swap line. Apa yang terjadi saat harga masuk ke swap line pertama kali? Dia masih sempat retrace ke bawah. Dia sempat merespon dengan baik, turun dulu. Dari entry, turun ada 17 poin. Masuk lagi kedua kali, turunnya 19 poin. Ya. FL tipe pertama dan tipe kedua. Teman-teman wajib paham. Di sini, kita kecilkan lagi time frame. Kita lihat support sudah dites menjadi resisten. Di sini ada SR flip, support di sini, resisten di sini. Oke, kita cari lagi support yang di break. Ini ada support lagi yang sudah di break oleh harga, support putus-putus ini, di break, dia retrace ke atas, baru setelah itu dia penurunan signifikan. FL nya mana? FL nya sebesar ini. Kalau Anda masuk di supportnya dari FL, sudah profit, harga sudah sempat turun 18 poin. Tapi karena ini FL ini besar, saya sendiri lebih concern ke swap line. Nah, di sini ini kita masih punya momentum naik, kemungkinan akan dites kedua kali nanti. Harga akan seperti ini, baru akan turun lagi ke bawah, mengikuti pola dari channelnya. Nah, ini pun berarti FL tipe. FL tipe 2. Oke. Saya sudah menjelaskan tentang tipe dari flag limit. Semoga berguna buat teman-teman. Semoga bisa dipelajari dengan baik. Mohon teman-teman bisa komentar di kolom komentar, bisa share ke siapapun yang membutuhkan, dan saya minta tolong untuk subscribe channel kami, support kami untuk semakin bersemangat berkarya untuk teman-teman semua. Oke, thank you sebelumnya, sukses selalu, Tuhan berkati.